Media Pemersatu Bangsa. Saya Desi Novianti kembali menemani Anda di sini dalam kuis 5x5. Pastinya yang ikut kuis ini sudah banyak membaca, sudah banyak nonton atau bahkan googling, dan pastinya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Itulah serunya di kuis ini ya. Dan sekarang saatnya kita berkenalan dengan mereka yang sudah hadir di sini di kelompok merah. Halo, selamat datang. Ada Adi dan Dinda. Hai hai. Halo. Satu kotak-kotak, satu garis-garis ya. Mungkin bidang kerjanya juga beda. Adi di bidang kerjanya apa? Saya freelance sih, jual beli mobil aja. Wow, jual beli mobil. Luar biasa. Kalau Dinda? Produser berita. Produser berita. Oke, berarti ini sangat beban mungkin ya untuk ikut kuis ini. Tapi saya doakan semuanya berhasil, lancar dan juga enjoy ya. Selamat bermain. Ada Cia dan Olive. Ini kompak sekali. Pakai rajutan. Kayaknya hobi fashion. Enggak? Iya. Iya, benar ya? Benar. Oke. Tempat baju yang paling tren tuh sekarang thrift katanya ya? Benar. Ngikutin kayak gitu juga. Iya. Apa sih serunya thrift fashion itu kalau menurut kamu? Iya, serunya itu jadi kita bisa mengcombine fashion yang lama sama fashion yang ada sekarang gitu. Oh, oke. Okay. Berarti selanjutnya aku boleh ya minta saran-saran buat style hari ini. Sangat amat boleh. Besok-besok ya. Selamat bermain untuk Cia dan Olive. Ada Gabriel dan Fajrian. Halo, halo. Selamat datang. Ya. Teman kantor, teman main atau gimana? Teman kuliah dan teman SMA. Kuliah, teman oh, SMA gitu. Juga. Belum bosan ya main? Belum. Tetap main di sini juga bareng-bareng ya. Biasanya suka hangout bareng gitu nggak kemana? Kita lebih suka main basket bareng ya? Iya. Main basket bareng. Semangat bermain untuk semuanya. Saya harus jelaskan cara bermainnya, tapi juga saya akan mengulas lebih panjang untuk Anda yang di rumah supaya bisa seksama mendengarkan bagaimana sistemnya ya. Di babak ini dan babak berikutnya, jadi kuis ini ada dua babak, semua sistemnya sama yaitu rebutan. Jadi Anda harus menekan tombol terlebih dahulu sebelum saya persilahkan menjawab, jangan jawab dulu ya. Ada 25 huruf yang bisa Anda pilih di sini. Huruf ini adalah inisial dari jawaban yang pertanyaannya nanti akan saya bacakan. Dan tentunya jika Anda menjawab dengan benar, Anda bisa mendapatkan satu lingkaran di sana yang sesuai dengan warna kelompok Anda. Tapi hati-hati, warnanya bisa berubah apabila lawan juga menjawab dengan benar dan lingkarannya terletak dekat ya, antara vertikal, diagonal, atau juga horizontal, seperti ini. Dan pastinya nanti apabila Anda menekan tombol tapi menjawab dengan salah, Anda istirahat dulu. Pertanyaan berikutnya hanya boleh dijawab oleh lawan Anda. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Siap-siap dan kita akan segera bermain babak pertama setelah yang ini. Tetap bersama kami di sini di kuis 5x5. Anda kembali bersama kami di sini di kuis 5x5. Dan nanti yang akan keluar sebagai pemenang adalah kelompok dengan poin yang terbanyak. Jadi babak satu dan babak kedua akan kita akumulasikan poinnya. Baik, kita lihat huruf-huruf yang sudah disediakan oleh komputer. Untuk membuka permainan ini akan saya pilih satu huruf terlebih dahulu. Nanti tangan siap di tombol. Saya pilih huruf K yang paling kanan. Ini dia. Ya. Tangan bersiap di tombol. Lemari kecil tempat menyimpan dokumen, juga dewan pemerintahan yang terdiri atas para menteri. Tiga, silakan merah. Kabinet. Kabinet jawabannya benar. Lanjutkan, Adi dan Dinda memilih. P. Adalah tulang daun yang terbesar terdapat pada tumbuhan pisang, pepaya, ataupun kelapa. Merah. Pelepah. Pelepah, benar. Lanjutkan Adi, Dinda. Coba K kiri bawah. K kiri bawah. Letaknya antara hidung dan bibir. Yang tumbuh tebal menambah, silahkan merah. Kumis. Menambah kejantanan seorang pria, kumis. B kanan atas. B kanan atas. Luasnya 8 km persegi. Pulau ini merupakan bagian dari kota Manado di mana keindahan taman lautnya mengundang. Bunaken. Silakan merah. Bunaken. Bunaken jawabannya benar. Tepuk tangan.
Silakan Adi dan Dinda. B bawah. B bawah. Berada di tepian Sungai Martapura. Kota di Kalimantan Selatan ini dijuluki sebagai, silakan merah. Banjarmasin, benar. Banjarmasin disebut sebagai kota seribu sungai. Silakan Adi dan Dinda. Kita coba C. C. Pelopor angkatan 45 ini adalah sastrawan yang wafat di usia, silakan merah. Chairil Anwar. Chairil Anwar, Chairil, benar jawabannya. Kita beri semangat untuk biru dan hijau. Adi, ya, dan Dinda memilih berikutnya. Kita coba P. P, salah satu yang dikejar saat meniti karir. Dalam matematika, istilah ini adalah perkalian suatu bilangan dengan bilangan, silakan merah. Pangkat, benar jawabannya. Lanjutkan memilih. Coba P bawah. Menyangkut tingkat perasa yang tinggi terhadap sesuatu yang bersifat fisik maupun non-fisik. Kata lain dari sensitif. Hijau. Peka. Peka jawabannya benar. Silakan hijau memilih. B. Terakhir mendapat pengaruh bentuk tubuh berisi dari lagu All About The Bass. Dan dari Nigeria, ia tampil berhijab. Adalah boneka yang populer sejak tahun 50-an. Tiga, silakan. Barbie. Barbie, jawabannya benar. Lanjutkan Gabriel dan Fajrian. Tek. Kecepatannya bisa mencapai 170 km per jam. Kolom udara yang berputar membentuk angin puyuh ini sering terjadi. Merah, silakan. Tornado. Tornado, jawabannya benar. Lanjutkan, merah memilih. T berubah menjadi merah. Adi dan Dinda. K, kejadian yang berulang kembali. Biasanya berkaitan dengan penyakit. Adalah kata lain dari Silakan biru. Kambuh. Adalah kata lain dari kambuh, bukan itu yang dimaksud. Saya ganti pertanyaannya untuk merah dan hijau. Sering menjadi perumpamaan perut yang kosong. Adalah jenis irama, silakan merah. Keroncongan. Keroncongan atau keroncong, benar. Atas, ya betul. Ya, benar ini ya. Kualitas daya pikat pesona juga berarti bahan yang dapat menarik logam besi. Hijau. Mulia. Mulia. Bukan itu yang dimaksud. Saya ganti pertanyaannya untuk merah dan biru. Ucapan selamat kita kepada teman yang baru pulang naik haji semakin lengkap dengan kata, silakan merah. Mabrur. Mabrur, benar jawabannya. Kita beri semangat untuk biru. Tenang, masih ada kesempatan. Silakan merah, Adi dan Dinda. Coba. G. Dimiliki setiap orang untuk terus dijaga. Kata ini selalu dikaitkan dengan martabat atau harga diri seseorang. Tiga, dua, satu. Silakan hijau. Tiga, dua. Gengsi. Gengsi, benar jawabannya. Jawabnya yang lantang dan yakin ya. Baik, biru memilih, hijau memilih. G atas. Bagian paling penting untuk menggerakkan kendaraan ini adalah juga zat ringan yang sifatnya seperti udara. Hijau? Gas. Gas. Benar. Lanjutkan, Cia, Olive. Huruf berikutnya? A atas. A atas. Dikenal karena ketampanannya. Orang ketiga dari lima bersaudara ini
adalah salah satu tokoh dari Pandawa dalam perwayangan? Merah. Arjuna. Arjuna, benar. Lanjutkan Adi dan Dinda. S. Umumnya merujuk pada kendaraan yang dibawa oleh kapal yang lebih besar untuk digunakan oleh, silakan Merah. Sekoci. Sekoci, jawabannya benar. Lanjutkan memilih Adi dan Dinda. A. Film yang disutradarai Nia Dinata ini juga merupakan kegiatan ibu-ibu atau kelompok Merah? Arisan. Arisan, benar jawabannya. Beri semangat untuk Biru juga. Ya, Adi dan Dinda. S. Tumbuhan asli Indonesia ini sangat banyak manfaatnya bagi kesehatan. Dipergunakan saat upacara adat di beberapa daerah. Daunnya di... Silakan Sirih. Merah. Sirih. Daunnya digunakan untuk membersihkan mulut. Sirih. Adi dan Dinda lanjutkan. Kita coba D. Menjadi ukuran atau wawasan atau pengetahuan yang kurang adalah juga jarak dari dasar ke permukaan air. Silakan hijau. Dataran. Dataran, bukan itu yang dimaksud. Saya ganti pertanyaannya untuk Merah dan Biru. Bentuk perbedaan ucapan dan aturan tata bahasa adalah logat di daerah tertentu yang berbeda dengan bahasa baku. Merah. Dialek. Dialek, benar jawabannya. Berikutnya Adi dan Dinda. M. M. Berasal dari bahasa Portugis, Domingo. Artinya, silakan Biru. Minggu. Artinya hari Tuhan. Adalah hari ketujuh dalam kalender kita. Minggu. Baik, akhirnya Biru mendapat poin di babak satu. Kita beri tepuk tangan dulu. Dan untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak pertanyaan di depan saya yang akan kita mainkan tentunya di babak kedua. Tetap bersama kami di sini di kuis 5x5. Kita kembali bermain untuk mengasah wawasan kita tentunya di kuis 5x5. Baik, kita akan buka kembali monitor dengan 25 pertanyaan, 25 huruf maksud saya. Dan saya akan membuka huruf pertama yaitu R, Romeo. Ya, yang ini. Ya, tangan di tombol, sistemnya masih sama yaitu rebutan. Awal sejarahnya adalah sebuah gelar yang diberikan oleh kerajaan. Silakan Merah. Raden. Raden, bukan itu yang dimaksud. Saya ganti pertanyaan untuk hijau dan biru. Menurut salah satu versi, nama ini berasal dari Hendrik Lucas Kardel, seorang Belanda yang mendapat gelar Pangeran Wiraguna dalam nama kelurahan di daerah Pasar Minggu, tempat kebun binatang berada. Biru. Ragunan. Ragunan, jawabannya benar. Lanjutkan, biru memilih. Huruf K di atas. Pohonnya pertama kali tumbuh di negara Brazil. Dari getahnya menghasilkan benda-benda yang bersifat elastis. Biru. Karet. Karet, benar jawabannya. Biru memilih. P. Dilakukan atasan atau penguasa. Silakan biru. Perintah. Perintah. Bukan itu yang dimaksud, saya ganti pertanyaan untuk merah dan hijau. Bentuknya bundar, dipanggang di oven. Merah. Pizza. Pizza, betul. Masakan dari Italia. Lanjutkan, merah memilih. P bawah. P bawah. Diderita oleh para lansia adalah, silakan biru. Pikun. Adalah melemahnya kemampuan otak untuk mengingat. Pikun, jawabannya benar.
Lanjutkan biru memilih. B bawah. Menderita kerugian besar sehingga silakan merah. Bangkrut. Sehingga menyebabkan penutupan usaha atau gulung tikar. Bangkrut. Benar jawabannya. Adi dan Dinda. B. Buahnya menghasilkan getah seperti lem. Nama tumbuhan ini sering dikaitkan dengan orang yang senang menumpang kepentingannya kepada usaha orang lain tanpa mau berusaha sendiri. Hijau. Benalu. Benalu, benar. Lanjutkan, hijau memilih. K. Berhubungan dengan angin yang keluar. Silakan merah. Bukan? Boleh tepuk tangan, saya juga pasti berpikir ke sana. Ada lanjutannya, pada ban atau kendaraan. Saya ganti pertanyaan untuk hijau dan biru. Dahulu merupakan sebuah pelabuhan dagang, tempat produk lokal diperdagangkan kepada pembeli dari luar Bali. Pantai di Bali ini dijadikan, silakan hijau. Tiga. Kuta. Kuta, betul. Cia dan Olive memilih? T bawah. Saat ini sudah beralih fungsi sebagai pelengkap fashion. Bahkan dianggap sebagai simbol prestis seseorang dan tidak lagi hanya sebagai tempat penyimpanan. Biru. Tas. Tas, benar jawabannya. Biru memilih? G. Mengandung arti memakan mentah-mentah atau memakan begitu saja, berarti juga menghancurkan atau mengikis habis. Istilah ini dulu sering dikumandangkan oleh Bung Karno saat konfrontasi merah. Ganyang. Ganyang. Ganyang, Malaysia, benar. Baik, Adi dan Dinda. Coba B atas. B atas. Di Jepang, namanya adalah bento. Berupa nasi berikut lauk pauk dalam kemasan praktis yang bisa dibawa-bawa. Tiga, dua, merah. Bakul. Bakul, bukan. Mirip. Baik, saya ganti pertanyaan untuk hijau dan biru. Biasanya dengan mendekatkan mulut ke telinga. Adalah biru? Bisik. Adalah cara berbicara perlahan. Bisik, benar jawabannya. Lanjutkan, Gabriel, Fajrian. M bawah. Pria, kelahiran 29 Agustus 1958 dan meninggal di usia 50 tahun, mempopulerkan gerakan dance. Silakan merah. Michael Jackson. Gerakan dance moonwalk. Michael Jackson. Lanjutkan, memilih huruf, Adi dan Dinda. S. Ukuran kuantitatif dalam bentuk skala yang terhadap rasa panas atau dingin, silakan merah. Suhu. Suhu, benar sekali. Panas atau dingin, sudah pasti suhu. Lanjutkan, Adi, Dinda. Kak. Disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak. Biru. Komik. Dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Komik, jawabannya benar. Lanjutkan. A, bawah. Alfa bawah. Berasal dari bahasa Latin yang berarti air adalah wadah transparan yang berisi ikan hias. Merah. Akuarium. Akuarium, jawabannya benar. Lanjutkan, Adi, Dinda memilih? A. Alfa? Alfa atas. Alfa atas. Cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Merah. Adaptasi. Seperti kita yang biasa hidup di tempat panas tiba-tiba pindah ke tempat bersalju. Adaptasi, benar jawabannya. Lanjutkan, Adi, Dinda memilih? Coba H. Berasal dari bahasa Yunani. Helix artinya spiral dan pteron artinya sayap.
jenis pesawat ini dijalankan merah? Helikopter. Helikopter, benar jawabannya. Lanjutkan Adi dan Dinda. Sudah mulai mengkhawatirkan titik-titiknya. Delta. Sebutan untuk seseorang yang berdaki kumal. Merah. Dekil. Dekil jawabannya, benar. Selanjutnya silakan Adi dan Dinda. Umumnya menggunakan daging kambing. Sejenis hijau. Tongseng. Sejenis gulai ini asalnya dari Solo. Tongseng jawabannya, benar. Lanjutkan Cia dan Olive. G. G. Sebuah karakter fiksi dalam novel karya Carlo Collodi. Digambarkan sebagai orang tua, pengukir kayu sederhana, dan pembuat, silakan merah. Gepetto. Pembuat sekaligus ayah dari Pinocchio, Gepetto jawabannya, benar. Lanjut, Adi dan Dinda memilih huruf terakhir di babak ini. S. S. Dikenal dalam kehidupan kerohanian di lingkungan agama Katolik, adalah juga juru rawat wanita. Merah. Suster. Suster, benar jawabannya, suster. Dan jawaban suster tadi sekaligus menutup babak kedua. Boleh tos-tosan, boleh lega, boleh cemerut karena semua emosi sah-sah saja di sini. Tapi siapkan juga emosi Anda untuk melihat perhitungan akumulasi poin di segmen berikutnya. Anda tetap bersama kami di sini di kuis 5x5. Sampailah kita di segmen terakhir, saatnya untuk menghitung akumulasi nilai. Kembali bersama kami di kuis 5x5. Yang akan berhasil membawa pulang Rp1.500.000 adalah mereka dengan poin tertinggi. Kita lihat untuk babak pertama hasilnya adalah merah 15, hijau 0, dan biru mendapatkan 5. Kita lihat babak kedua, perolehannya adalah biru 0, hijau 3, merah 17. Kita akan hitung hasil akhir, inilah akumulasinya. Biru 5, hijau 3, dan kita memiliki pemenangnya, yaitu tepuk tangan dulu untuk kelompok merah dengan perolehan 32. Adi dan Dinda selamat, boleh membawa pulang Rp1.500.000. Dan juga Cia, Olive, terima kasih partisipasinya. Gabriel Fajrian sudah bermain baik tapi kurang beruntung ya. Tetap tersenyum, tetap bahagia. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua. Dan tentu saja untuk Anda di rumah, saya yakin Anda juga ingin mendapatkan Rp1.500.000 jika bermain di studio. Dan Anda boleh mendaftar ke alamat berikut ini. Saya Desi Novianti pamit, saya akan menemui Anda kembali di episode berikutnya. Tentunya hanya di kuis 5x5. 5x5.